salah satu program sangat terasa di warga masyarakat. Rutilahu, kami mengaturkan terima kasih juga sudah di dalam kepemimpinan beliau 5 tahun. Kota Cirebon menerima sekitar 1.200, kurang lebihnya 1.200, tersebar di 5 kecamatan. Tentu harus dilanjutkan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Gubernur Jawa Barat Bapak Ridwan Kamil karena telah memberikan program Rutilahu. Saya senang sekali karena akhirnya rumah saya yang tadinya sempat mau ambruk, hari ini alhamdulillah sudah berdiri kembali dan saya merasa nyaman. Terkait dengan Rutilahu untuk tahun 2023 ini, alhamdulillah kami di Kelurahan Pekiringan mendapatkan 20 orang penerima manfaat. Alhamdulillah distribusi bahan bangunan semuanya berjalan lancar dan tanpa kendala sedikit pun. Dan dari 20 penerima manfaat ini tinggal beberapa orang lagi untuk finishingnya. Rasanya senang karena Pak Gubernur peduli sama rakyat, sama masyarakat Jawa Barat yang diperbaiki atap rumah sama dinding-dinding yang rusak. Selama ini bocor ya? Selama sebelum Rutilahu selalu bocor. Nah. Makanya kita sekarang istri alhamdulillah dapat Rutilahu. Ya insya Allah nggak bocor, udah dapet baru semua, gentengnya, kayunya, udah pakainya baterai ringan lagi, udah. Kami, Kelurahan Pekiringan, khususnya warga masyarakat Kelurahan Pekiringan, mengucapkan banyak terima kasih atas segala bantuannya. Karena dengan adanya program Rutilahu ini, dampak terbesar dari masyarakat kami itu sangat dirasakan. Yang tadinya mohon maaf rumahnya bocor dan lain sebagainya, alhamdulillah bisa teratasi dengan program Rutilahu ini. Alhamdulillah bersyukur kita mendapatkan bantuan dari Pak Ridwan Kamil, saya mendapatkan Rutilahu. Dengan program Rutilahu yang dijalankan sekarang, ya rumahnya ya jadi lebih baik, jadi layak huni. Harapannya program ini bisa lanjut lagi. Kedepannya sih pengennya sih lanjut. Saya harap program ini setiap tahunnya terus diselenggarakan ya, karena banyak sekali masyarakat yang membutuhkan untuk tempat tinggal yang layak huni. Dampaknya terhadap pembangunan tentu sangat terasa dan sangat merasakan program apa yang sudah diturunkan dari Provinsi Jawa Barat. Dampaknya terhadap Kota Cirebon sangat signifikan, Pak. Yang pertama itu pembangunan alun-alun Kejaksaan, Pak. Dan sekarang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat. Dan yang keduanya adalah pembangunan alun-alun Keraton Kesepuhan. Kepemimpinan Bapak Ridwan Kamil saya kira cukup bagus. Ya, artinya bahwa itu salah satu sosok gubernur yang memang sudah banyak peningkatan di Provinsi Jawa Barat. Ibu kenal Gubernur Ridwan Kamil? Ya kenal nama aja sih. Ya alhamdulillah kenal lewat TV. Namanya Pak Haji Ridwan Kamil. Ya iya, bukan dapat, udah ketemu. Saya mengenal beliau sebagai sosok yang sangat bijaksana. Beliau juga ganteng, baik. Pak Ridwan Kamil adalah sosok pemimpin yang merakyat ya Pak ya. Pak Ridwan Kamil di mata saya selaku gubernur yang penuh dengan kreativitas dan banyak inovasi. Apakah figur seperti Pak RK bisa menjawab tantangan masa depan bangsa? Oh yes, dipastikan. Dibutuhkan, negara ini butuh. Jelas, Pak Ridwan Kamil dapat menjawab tantangan di masa depan. Karena beliau masih tergolong muda, energik, kreativitas, dan inovasinya memang sudah diakui.
Terima kasih Pak Gubernur sudah bersama-sama berkolaborasi dengan pemerintah Kota Cirebon, khususnya bersama saya dan Pak Ajis. Mudah-mudahan Pak Gubernur sukses selalu ke depan karirnya, semuanya, dan kami warga Kota Cirebon memberikan support terhadap Pak Gubernur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Ridwan Kamil. Jabar juara lahir putih.